Prediksi Albania vs Italia 10 Oktober 2017. Kemenangan dan terus berupaya raih kemenangan, itu menjadi tujuan dari timnas Italia di penghujung laga kualifikasi Piala Dunia 2018 saat melawat ke markas Albania yang merupakan laga pamungkas yang merupakan penentuan apakah melaju ke Rusia tahun depan atau gagal. Di sisi lain, Albania sendiri sudah dipastikan gagal melaju ke Rusia, namun kemenangan atas pasukan Gli Azzurri, di bawah kepelatihan salah satu legenda, Christian Panucci, menjadikannya hal istimewa. Saat ini tim hanya duduk di posisi 3 klasemen, dan tentunya menghindari kejaran dari Israel hanya menjadi satu-satunya harapan untuk menambah percaya diri tim di ajang terakbar yang akan datang nantinya. Data dan fakta kedua tim. Tercatat kedua tim sudah bertemu sebanyak 2 kali, dan seluruh laga dimenangkan Italia, dan Albania sendiri bahkan tidak mampu membobol gawang lawan. Di pertemuan pertama, Ciro Immobile dan kolega sukses raih kemenangan 2-0 atas pasukan Christian Panucci di laga kandang. Daniel De Rossi dan Ciro Immobile sukses persembahkan kemenangan di laga tersebut. Meski saat ini berada di posisi 2 yang merupakan zona playoff Piala Dunia, timnas Italia harus raih kemenangan demi meyakinkan tim lolos ke Rusia tahun depan lantaran di laga terakhir tim hanya bermain imbang 1-1 saat jumpa Makedonia. Hasil imbang atas Makedonia dan kekalahan atas Spanyol di 2 laga terakhir, membuat saat ini Albania ditempa posisi 4 klasemen. Israel yang sukses menang atas Liechtenstein di laga terakhir. Ini merupakan posisi terbaik timnas Albania sepanjang sejarah jika mampu finish di posisi 3 klasemen grup lantaran pada kualifikasi Piala Dunia 2014 silam tim hanya duduk di posisi 2 terbawah dari 6 tim. Penyerang Albania, Armando Sadiko akan menjadi andalan di lini depan tim tuan rumah. Penyerang yang membela Legia Warsawa tersebut sudah mencetak 3 gol dan 1 assist. Sementara nama Ciro Immobile akan menjadi andalan di lini depan menyusul absennya Andrea Belotti yang mengalami cedera. Penyerang Lazio tersebut sudah mencetak 6 gol di ajang kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Albania sangat mengenal pola permainan timnas Italia, lantaran dirinya merupakan penggawa timnas Italia sejak 1994 sampai 2008. Dirinya juga pernah memperkuat beberapa raksasa Serie A seperti Duo Milan, Roma dan Parma. Kiper utama Albania, Etrit Brisha, merupakan kiper utama di skuad Atalanta di kancah Serie A Italia. Selain itu terdapat Alseid Hisaja, Napoli, Arlind Ajati, Crotone, Berat Jim City, Benevento, Freddy Vasseli, Empoli, Mijen Basha, Bari, Ledian Memushaj, Benevento, dan satu debutan Manuel Endoja, Brescia. Giorgio Chiellini berpeluang untuk menyamai catatan legenda era tahun 1970-an milik Giacinto Facchetti di posisi 8 dengan penampilan terbanyak yang hanai selisih 1 laga dengan 94 laga. Sementara penyerang Albania, Armando Sadiku, hanya perlu mencetak 1 gol untuk menyamai catatan Sokol Kusta dan Iglitar yang hanya selisih 1 gol. Komposisi kedua tim, skuad Albania. Kiper, Etrit Berisha, Atalanta, Alban Hoxha, Partizani Tirana, Naakoliki, Kuksi. B. Ansi Agoli, Karaba, Megi Mavlaja, Hamburger SV, Alseid Hisaja, Napoli, Arlind Ajati, Crotone, Berat Jim City, Benevento, Freddy Vasseli, Empoli, Hisen Memola, Hajduk Split, Ivan Baliu, Mats,
Gelandang, Andi Laila, Pas Gianina, Odisei Roshi, Ahmad Grozami, Mikjen Basha, Bari, Burim Kukeli, Sion, Ledian Memus Haj, Benevento, Ermir Lemjani, Sion, Ergis Kait, Paok, Taulan Tkshaka, Basel, Liridon Latifi, Pusks Akademia, Eros Gresda, Osi Jack, Valon Ahmadi, Maribor, Emanuel Endoja, Brescia. Penyerang, Armando Sadiku, Legia Warsaw, Sokol Cikalesi, Osman Lspor, Asbren Lulaku, Tobol, Skuad Italia. Kiper, Gianluigi Buffon, Juventus, Gianluigi Donnarumma, Milan, Mattia Perin, Genoa. B. Giorgio Chiellini, Juventus, Andrea Barzagli, Juventus, Leonardo Bonucci, Milan, Matteo Darmian, Manchester United, Davide Astori, Fiorentina, Davide Zappacosta, Chelsea, Leonardo Spinazzola, Atalanta, Donello De Ambrosio, Inter Milan, Daniel Rugani, Juventus. Gelandang, Antonio Candreva, Inter Milan, Marco Verratti, Paris Saint-Germain, Lorenzo Insigne, Napoli, Lorenzo Pellegrini, Roma, Daniel De Rossi, AS Roma, Marco Parolo, Lazio, Ricardo Montolivo, Milan, Federico Bernardeschi, Juventus, Stephen El Saarawy, AS Roma. Striker, Andrea Belotti, Torino, Eder Citadin Martins, Inter, Manolo Gabbiadini, Southampton, Ciro Immobile, Lazio.